Selamat malam pemirsa yang terkasih. Bersama saya, Situa Sanggam, Si Hombing. Pemirsa dimanapun berada, menyikapi pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir. Tentu kita membutuhkan strategi-strategi untuk menanganinya. Salah satunya adalah penerapan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Pertanyaannya adalah, apa itu new normal? Dan bagaimana penerapannya pada saat pandemi COVID-19 ini? Untuk itu pemirsa, malam ini GKPA Parlagutan Medan Barat mengadakan talk show interaktif secara live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat dengan topik berdamai dengan COVID-19 menuju new normal. Malam ini bersama kita hadir dua orang pembicara, yaitu Profesor Dr. Sori Muda Sarumpait MPH. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan anggota gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara. Beliau akan memaparkan tentang berdamai dengan COVID-19 menuju new normal dari sisi protokol kesehatan. Selamat malam, Prof. Pembicara kedua kita adalah Pendeta Dr. Ramli SN Harahap MTH. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan dan Pendeta GKPA. Beliau akan menerapkan tentang berdamai dengan COVID-19 menuju new normal dari sisi iman dan Alkitab. Selamat malam, Amang Pendeta. Selamat malam, Amang Sanggam. Pemirsa, kami mengajak pemirsa dimanapun berada untuk ikut berinteraktif pada acara ini dengan mengajukan pertanyaan melalui WA di nomor 0812-6553-1009 atau komen pada Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Baiklah pemirsa, kita akan masuk ke inti acara kita. Yang pertama adalah dari sisi protokol kesehatan. Selamat malam Prof. Sarumpait. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa COVID-19 ini begitu menakutkan? Dan ada banyak aturan yang sudah diterapkan, mulai dari social distancing, physical distancing, PSBB, bahkan lockdown di beberapa negara. Nah, mengapa kita harus menerapkan new normal? Silakan Prof untuk pemaparannya. Terima kasih kepada Bapak Moderator Citwa S. Wombing dan selamat malam kepada semua jemaat GKPA maupun pemirsa lainnya. Selamat Hari Pentakosta dan puji Tuhan kita bisa bertemu pada malam ini dalam membicarakan mengenai kehidupan normal baru ataupun new normal yang sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membicarakan new normal, barangkali secara ringkas kita perlu ketahui apa sebenarnya penyakit ataupun COVID-19 itu. Seperti diketahui, COVID-19 itu adalah disebabkan oleh virus yang bernama coronavirus dan yang bisa menyerang seluruh tubuh kita sebenarnya, tetapi terutama menyerang sistem pernapasan kita. Dan seperti diketahui bahwa sebenarnya virus corona tersebut adalah virus yang hidup pada hewan, tetapi bisa saat ini menular kepada manusia. Dan seperti diketahui, virus itu adalah makhluk hidup yang paling halus dan hanya mempunyai satu asam inti. Dan untuk coronavirus itu yang disebut sebagai RNA virus. Jadi pada binatang seperti hewan, unta, kucing, ular, kelelawar, itu dia hidup tidak menimbulkan penyakit, tetapi begitu keluar dari hewan tersebut saat ini bisa menular kepada manusia dan menimbulkan penyakit yang seperti kita lihat pada saat ini, yaitu penyakit COVID-19. Dan di dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak bisa terhindar dari penyakit ataupun virus COVID-19 ini, karena memang virus itu tidak bisa kita lihat,
dan selalu berada di sekitar kita. Dan sampai sekarang belum bisa ada ahli yang memastikan kapan ini akan berakhir. Dan tentu nanti akan kita jelaskan, sampai saat ini juga belum ada obatnya dan juga belum ada vaksin yang bisa ditemukan untuk bisa mencegah kita terhindar dari virus ataupun COVID-19 ini. Dan seperti kita ketahui, WHO sudah menyatakan ya kita harus masuk ke dalam new normal, tetapi persyaratan di dalam new normal tadi itu penyakit COVID-19 itu harus sudah terkendali dan juga kesehatan masyarakat itu sudah bisa diatasi ataupun bisa nanti kalau terjadi ledakan bisa diatasi oleh kesehatan masyarakat maupun fasilitas kesehatan di dalam melakukan identifikasi, melakukan tindakan karantina maupun isolasi. Seperti kita ketahui kalau karantina itu adalah pemisahan orang yang belum menunjukkan gejala tetapi sudah dicurigai terpapar dengan COVID-19. Dan itu sekarang ini yang bisa kita lihat mereka itu di rumah saja dan dijaga jangan sampai bisa menularkan kepada orang lain dalam menjaga kesehatan juga supaya bisa mendapatkan imunitas yang baik supaya jangan sampai menjadi penyakit yang kita ODP maupun PDP. Jadi isolasi itu dikhususkan untuk yang sudah menderita penyakit ataupun gejala yaitu ODP yang masih gejala ringan sedangkan PDP yang sudah gejala berat yang sudah bisa menimbulkan kelainan pada paru dan itu harus ke rumah sakit. Jadi di dalam melakukan new normal tadi seperti yang disampaikan oleh WHO itu yang paling penting harus juga ada peran serta dari masyarakat di dalam upaya melaksanakan protokol kesehatan sehingga tidak menularkan maupun tidak tertular oleh COVID-19 tersebut. Dan kita dengarkan bagaimana pernyataan Presiden kita Jokowi di dalam menghadapi ataupun berhadapan dengan new normal ini. Barangkali kita dengarkan selayak sebentar apa secara ringkas apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Dengan
berdampak untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme, karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya. Asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker, ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan di rumah, itu sudah jelas bagaimana dinyatakan oleh Presiden kita apa yang dimaksud dengan new normal. Seperti diketahui, COVID-19 ataupun virus ini itu sumbernya adalah dari batuk. Jadi batuk ataupun waktu berbicara itu kita mengeluarkan yang namanya droplet berupa percikan-percikan ludah, dan itulah yang akan berisi dengan virus COVID-19 kalau orang tersebut terinfeksi oleh COVID-19. Dan kemudian droplet itu ataupun percikan ludah itu bisa menyentuh ataupun menyentuh tangan, dan juga atau barangkali dia batuk dilap dengan tangan, maka tangannya akan mengandung virus tersebut, dan kalau berjabat tangan maka akan menularlah atau berpindah virus tadi dari orang yang menderita yang mengandung virus COVID-19 tadi kepada orang lain. Dan menurut penelitian, dari satu orang penderita COVID-19 itu akan bisa menularkan ke minimal 3-5 orang. Dan juga bersentuhan dengan benda-benda yang telah terkontaminasi ataupun terkena percikan ludah tadi. Meja, tombol, lift, ATM ataupun pegangan-pegangan pintu, di mana virus tadi bisa beberapa lama ataupun beberapa hari masih bertahan di tempat-tempat tersebut, dan kalau tersentuh oleh orang sehat akan bisa masuk ke dalam tubuhnya dan menimbulkan infeksi. Dan kenapa kita harus hidup normal ataupun kita harus normal baru? Tadi sudah kita sampaikan bahwa memang sampai sekarang belum ada obat yang spesifik untuk COVID-19 ini, dan umumnya virus memang tidak ada obatnya. Jadi itu hanya bergantung kepada daya tahan tubuh kita. Dan juga kita sudah melaksanakan PSBB ataupun lockdown. Maksudnya dengan PSBB itu sebetulnya kalau ada orang terinfeksi itu dirumahkan selama 14 hari, maka yang terkena akan dia sendiri, tidak akan menular sama orang lain. Itulah maksud daripada lockdown ataupun PSBB yang sudah kita laksanakan sekarang ataupun yang sudah dilaksanakan banyak negara. Tetapi kenyataannya, faktanya, meskipun dengan PSBB ataupun lockdown, masih tetap saja muncul penderita baru yang menjadi host daripada penyakit COVID-19 ini. Dan normal baru tadi itu karena kita tidak bisa lagi membiarkan diri kita di rumah saja, tetapi bagaimana kita berdampingan dengan virus tadi, tapi kita tidak tertular. Jadi sebenarnya COVID-19 itu bisa hilang ataupun bisa kita atasi kalau terbentuk imunitas di dalam tubuh kita ataupun di dalam hampir ataupun lebih dari 80% orang mempunyai antibodi terhadap COVID-19 tersebut. Ataupun itu bisa kita dapatkan melalui vaksin. Ataupun kita paparkan semua orang dengan, ataupun kita biarkan orang hidup dengan COVID-19 tadi tanpa menjaga protokol kesehatan,
maka orang yang terinfeksi akan terbentuk antibodi. Tetapi risikonya tentu sangat besar. Orang yang terinfeksi itu akan bisa menjadi ODP, PDP, dan juga tentu kalau terjadi banyak ODP dan PDP, maka fasilitas medis dan tenaga kesehatan juga akan kolaps. Artinya tidak mampu lagi menerima penderita tersebut. Dan itu bisa kita lihat di beberapa negara, banyak penderita yang tidak bisa lagi diatasi, sehingga banyak yang meninggal, dan meninggal juga untuk menguburkannya pun sangat sulit. Bagaimana kita lihat suatu kepahitan daripada orang meninggal tadi, dan orang meninggal tadi tidak bisa lagi diatasi, tidak bisa disemayamkan oleh keluarga, dan ya kalau kita lihat di gambar malahan pakai mobil truk untuk membuat penguburan massal. Tentu itu tidak kita harapkan. Dan seperti saya ketahui tadi, new normal tadi bisa kita lakukan kalau dari pemantauan itu yang sekarang populer kita dengar itu adalah R0. Itu adalah basic reproduction number, yaitu berapa banyak orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 itu yang menularkan kepada orang lain yang rentan. Jadi secara epidemiologi itu R0 itu bisa lebih dari 1 ataupun bisa kurang dari 1. Jadi kalau dia kurang dari 1 itu artinya orang yang terinfeksi sudah sangat sedikit dan tentu penularannya sudah bisa dikendalikan. Dan tentu bisa R menjadi 1 ataupun kurang dari 1 kalau semua orang sudah berperilaku baik dalam mematuhi protokol pencegahan penularan virus COVID-19. Jadi makanya itu indikatornya sama kita, ya R0 tadi ataupun basic reproduction number tersebut. Jadi bagaimana kita mengurangi supaya jangan tertular orang lain itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita tadi, yaitu kebiasaan mencuci tangan dengan air sabun di air mengalir, dan kemudian menggunakan masker saat menutup mulut, hidung, dan juga menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, yaitu kita sebut sebagai social distancing ataupun physical distancing. Itu harus kita hidup dalam kondisi tersebut, itulah yang kita sebut sebagai protokol kesehatan. Dan khususnya bagi kita yang melaksanakan ibadah, yaitu barangkali sebelum kita melakukan new normal tadi, kalau memang nanti kita laksanakan, harus tersedia disinfektan di lingkungan gereja sebelum ibadah. Jadi semua orang sebelum masuk harus menggunakan disinfektan ataupun cuci tangan. Dan kita harus mengenali siapa yang sudah terinfeksi dengan menggunakan termogan seperti yang kita laksanakan saat ini di tempat-tempat umum. Dan kemudian juga harus menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan antiseptik. Kemudian juga kita hindari berjabat tangan. Juga kita harus jaga jarak sewaktu beribadah supaya tidak terkena droplet tersebut. Dan menggunakan masker saat ibadah, dan juga penggunaan mikrofon seperti yang saya lakukan ini harus yang betul-betul steril, dan juga setiap pasca habis pakai harus diganti. Dan juga membatasi jemaat pada setiap ibadah. Jadi supaya percikan ludah tadi tidak terlalu banyak, maka kita harapkan juga acara ibadah bisa dipersingkat, dan juga kur paduan suara nggak bisa lagi kita lakukan, harus dengan rekaman daring yang biasa kita lakukan sekarang. Karena dengan kita bernyanyi, bersuara itu akan mengeluarkan droplet. Lanjut. Jadi pencegahan barangkali sudah kita sebutkan, ya tadi sudah sebutkan, ya tentu menjaga kesehatan. Nah, itu menjaga imunitas kita, bagaimana kita supaya minum cukup banyak dengan air hangat, kemudian memperhatikan gizi, hidup dengan gizi yang baik, dan juga itu akan menjaga imunitas kita. Dan kalau kita mengalami penyakit atau ada gejala, langsunglah menghubungi dokter ataupun fasilitas kesehatan, dan tetap memperhatikan informasi
dan panduan resmi dari pemerintah untuk pencegahan dan pencegahan dan penanganan penularan COVID-19. Barangkali itu secara ringkas yang bisa saya sampaikan, nanti akan bisa kita kembangkan sewaktu acara diskusi maupun tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih untuk Amang Profesor Sarumpait. Itulah tadi pemirsa pemaparan dari sisi protokol kesehatan. Jadi sangat menarik sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke session kedua dari sisi iman dan Alkitab. Untuk Amang Pendeta Ramli, tadi sudah dikatakan bahwa banyak sekali aturan yang harus kita buat. Sehingga menjadi pertanyaan yang sering timbul adalah, orang sering mengaitkan pandemi ini dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan pembatasan-pembatasan yang ada, dengan keimanan seseorang. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya atau gereja menyikapi new normal yang banyak sekali pembatasan-pembatasan. Silakan Amang Pendeta untuk pemaparannya. Baik, terima kasih Amang Sintua Sanggam Siwombing atas kesempatan ini. Selamat malam bagi kita semua pemirsa atau umat GKPA dimanapun berada dan simpatisan yang menonton acara live streaming ini. Tema kita yang akan kita bahas dan ulas selama beberapa waktu ke depan ialah berdamai dengan COVID dari perspektif iman Kristen. Memang pertanyaan pertama tentu ialah mengapa kita perlu berdamai? Karena memang selama lebih kurang 5 bulan sejak Januari 2020 kita sudah berperang bahkan melawan COVID, baik pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, dan pemerintah melawan COVID ini supaya dia bisa hilang ataupun tidak ada bersama kita. Ternyata sampai sekarang tidak bisa. Akhirnya kata berdamai sebenarnya kita berhenti melawan tetapi membiarkan dia ada di tengah kita dan kita yang merubah cara hidup kita supaya kita bisa hidup bersama dengan COVID itu. Itu yang penting. Nah, dari segi iman Kristen, apakah berdamai dengan COVID itu ada kaitannya dengan iman Kristen? Nah, saya akan memulai dari istilah iman Kristen soal pertobatan. Nah, pertobatan ini berasal dari hampir sama dengan kata reformasi, yaitu re dan formula. Re itu kembali, formula itu bentuk. Berarti ada sebuah bentuk baru. Bukan seperti referen dalam sebuah lagu, kita mengulang kepada bentuk lama. Tidak, mengulang berarti kembali kepada jati diri yang baru. Ini yang kita lihat. Jadi reformasi, kembali kepada bentuk asal. Manusia direformasi misalnya, atau gereja mereformasi, berarti manusia kembali ke jati diri manusia. Dan gereja kembali ke jati diri gereja. Jati diri gereja itu apa? Yaitu diri Yesus. Dan jati diri manusia apa? Yaitu citra Allah. Kita dicipta sebagai gambar Allah. Berarti setiap saat ada perubahan-perubahan yang menggambarkan citra Allah itu. Nah, ini berdamainya. Jadi kita menghadapi sebuah masalah baru, situasi baru, berarti kita menemukan formula baru untuk mengatasi dengan iman. Ini yang disebut dengan berdamai. Lalu kalau kita perdalam lagi kata pertobatan itu dalam Alkitab, ada 3 pengertian pertobatan yang mau kita lihat. Nanti akan kaitannya dengan bagaimana kita berdamai dengan COVID ini. Yang pertama, bertobat adalah ibarat ganti baju atau ganti otak atau ganti hati. Dalam Lukas 17 ayat 3 dikatakan terjemahannya menyesal. Karena menyesal, lalu dalam terjemahan bebasnya dia berubah hati. Karena menyesal dia berubah hati atau berubah itikad. Nah, dengan melihat situasi yang sangat
mewabah ini, waktu pandemi COVID ini, akhirnya kita berubah hati, berubah etikat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Tadi Amang Profesor sudah menjelaskan, kalau nanti new normal life di gereja itu dimulai, berarti gereja sudah harus siapkan sarana prasarana kehidupan baru. Di gereja, di depan pintu gereja sudah harus ada sanitizer, cuci tangan, sudah harus disediakan masker atau kita bawa masker, tidak ada lagi salaman. Ini kan sebuah perubahan itikad. Ini pertobatan. Ini reformasi. Jadi gereja memasuki perdamaian dengan COVID ini harus memulai dengan formula baru untuk berdamai dengan COVID itu. Dia berada di sisi kita, tapi kita tidak mengganggu dia dan dia tidak mengganggu kita dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, sampai sekarang dia kan belum ada antivirusnya. Sehingga kita harus, diri kita lah yang mereformulasi atau mereformasi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bertobat berarti ibarat lahir baru. Nah, dalam Matius 19 ayat 28 dikatakan penciptaan kembali. Jadi ketika kita menemukan COVID ini, berarti ada penemuan persekutuan baru. Penemuan cara-cara beribadah yang baru. Tadi Bang Profesor sudah sampaikan pada akhir paparannya, nanti misalnya kor tidak begitu banyak lagi. Atau ibadah tidak begitu lama-lama. Selama ini kan ada 1,5 jam, 2 jam. Sekarang sudah di protokol dari Menteri Agama, 1 jam. Nah, duduknya pun nanti tidak lagi dekat-dekat, ada protokolnya. Dia harus ada 1,5 meter, 2 meter. Nah, berarti gereja harus punya sip-sipan. Mungkin di gereja kita akan ada nanti beribadah berdasarkan wake. Wake 1, wake 2 gitu. Ini namanya dilahirkan kembali atau penciptaan baru dalam beribadah. Dari segi iman berarti kita pun membaharui iman kita dengan penciptaan baru iman kita. Selama ini kita anggap ibadah itu harus dipenuhi orang banyak, itulah ibadah yang benar. Sekarang bukan lagi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bertobat ibarat lahir dari atas. Pertobatan itu lahir dari atas. Artinya bukan usaha manusia, tapi itu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, dia meminta pertolongan Tuhan, memindahkan dia dari rawa-rawa kepada gunung batu. Berarti pertobatan itu adalah sebuah proses panjang yang tidak mungkin kita kerjakan secara pribadi. Tadi memang profesor mengatakan bahwa new normal life itu bukan dikerjakan oleh personal, tapi melibatkan banyak orang. Baik masyarakat, baik warga jemaat, baik pendeta, sintua, dan setiap orang yang berada di sekitar gereja harus bersama-sama. Karena ini pekerjaan yang berat. Ini pertobatan. Dengan berdamai dengan COVID berarti kita harus melakukan sebuah proses yang panjang. Nah, ini yang saya lihat, sehingga pertobatan itu dikerjakan terus-menerus. Jadi pertobatan itu permanen, tapi terus-menerus kita lakukan reformasi, memformulasi ulang keberimanan kita. Karena ini kan semangat gereja reformasi kan begitu, bahwa gereja itu harus setiap saat mereformasi. Jangan berhenti pada tatanan lama. Jadi hidup normal, gereja normal, memulai sebuah kehidupan bergereja baru. Nah, kalau kita ikuti protokol dari pemerintah melalui Menteri Agama, nanti gereja bisa dibuka jika daerah itu zona hijau. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana seperti tadi, meminta izin dari pemerintah setempat. Nah, berarti ada tatanan-tatanan baru yang harus kita lakukan dalam membuka peribadahan baru. Nah, ini yang terus-menerus kita kerjakan. Nah, inilah yang saya lihat, bahwa iman Kristen dalam berdamai berarti ada perubahan dalam diri kita, sikap kita, itikad hati kita, perubahan cara berpikir kita, cara bersekutu kita di tengah-tengah gereja. Mengapa perlu bertobat? Karena dikatakan Yesus begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata sebab itu penting,
Yesus tidak berkata bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat, bukan. Sebab, kata sebab itu menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan-perubahan tadi karena kita adalah warga kerajaan surga yang sudah diselamatkan. Sebagai orang yang penghuni surga atau orang yang sudah dibaharui dari dalam dirinya, selalu melakukan formula-formula baru. Itulah iman. Itu tidak statis, tapi iman itu dinamis. Berarti ada perubahan. Itulah makanya kerajaan sorga, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah ini yang menurut saya, sehingga nanti dalam diskusi kita akan kita gali lagi lebih dalam, sebenarnya berdamai itu apa? Berdamai itu berarti kita menerima dia ada di sisi kita, dan kita harus menjaga protokol kesehatan sehingga iman kita tidak kalah karena keberadaannya, tapi ini merupakan ujian yang terus-menerus. Sehingga COVID ini mengajar kita untuk terus-menerus melakukan pertobatan, pembaharuan hati, akal pikiran, pembaharuan diri, dan meminta pertolongan Tuhan supaya setiap kehidupan kita dibaharui. Demikian mungkin dari saya, moderator, untuk membuka diskusi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Amang Pendeta. Pemirsa, dimanapun berada, itulah tadi pemaparan dari kedua pembicara kita, sangat menarik sekali karena ada dua sisi yang harus kita lihat. Pertama dari sisi protokoler kesehatan, yang kedua adalah dari sisi iman kita, karena ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar sekali. Sehingga kami sangat menantikan interaktif dari pemirsa dimanapun berada. Kami menunggu pertanyaan melalui WA di 0812-6553-1009 dan komen pada Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa, mari kita dengarkan lagu pujian Allah Peduli yang dibawakan oleh Alicia Borus Tumorang.
Terima kasih untuk Saudara Alicia Boru Situmorang. Pemirsa, dimanapun berada, kita akan masuk ke session pertanyaan dari pemirsa yang sudah kita simpulkan mulai dari komentar Facebook dan dari WA yang kita terima. Ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum. Yang pertama adalah dari Saudara Simon Apohan. Pertanyaannya adalah, apakah negara kita sudah bisa menerapkan yang namanya sistem new normal tersebut? Atau karena keadaan yang mengharuskan kita untuk menerapkan sistem normal tersebut? Ini mungkin untuk Profesor Sarumpait. Silakan Prof. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi kepada penanya Bapak Simon Apohan, ya pertanyaan yang sangat baik untuk masalah new normal ini. Jadi kita melaksanakan new normal seperti kita sebut tadi, ada persyaratannya, yaitu COVID-19 itu sudah harus terkendali. Dan apa indikator terkendali tadi, salah satu kita sebutkan adalah production reproduction numbernya tadi. Jadi kalau dia masih di atas 1, ataupun kalau kita lihat di sini sekarang masalah ada zona merah, ada zona hijau, ada zona kuning, berarti new normal tadi kalau dia masih zona merah, sebenarnya kita belum bisa melaksanakan new normal. Artinya masih banyak penyebaran ataupun penularan dari COVID-19 tersebut. Dan tentunya dalam menghadapi new normal tadi, itu seperti disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, yaitu kita juga harus menjalankan kehidupan kita, dan kita nggak bisa hanya berdiam saja, tentu itu akan mengurangi produktivitas, mengurangi pencarian seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang penting kita semua harus ikut berpartisipasi supaya kita saling menjaga, tidak bisa satu orang tapi semua harus ikut. Dan itu yang kita harapkan nanti bisa melaksanakan new normal tersebut. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih untuk Prof. Sarumpait. Pertanyaan kedua ini mungkin untuk Profesor Sarumpait dan untuk Amang Pendeta. Di sini ada dua pertanyaan dari Saudara Iskandar dan Mercy Romayati. Kalau kita lihat dari pertanyaannya hampir mirip. Intinya adalah, apakah sebaiknya new normal ini dilakukan setelah penyebaran mencapai puncak? Artinya harus mencapai puncak kah baru diadakan new normal, gitu ya. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah, lahir baru itu adalah pertobatan yang sifatnya permanen. Kalau new normal cenderung kembali ke normal. Bagaimana penjelasannya? Itu nanti saya dulu. Silakan Prof. Sesuai dengan urutan pertanyaannya, ya. Dokter. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Bapak Iskandar ini, apakah sebaiknya new normal itu dilakukan setelah penyebaran mencapai puncak? Jadi indikator puncak itu juga kita bergantung kepada negaranya, nggak sama semua puncak di Indonesia dengan puncak di Amerika tentu berbeda. Dan itu yang bisa kita ikuti yang namanya melalui kegiatan surveillance, bagaimana peningkatan tadi, dan tentunya mencapai puncak itu kalau sudah memang terjadi penurunan. Jadi yang kurvanya dia mula-mula cenderung naik terus berupa kerucut dan kemudian melandai. Melandai itu artinya penularan sudah berkurang, itu tadi yang kita sebutkan dari perhitungan R0 tersebut. Jadi indikatornya tentu berbeda antara masing-masing daerah maupun masing-masing tempat. Terima kasih. Dari Amang Pendeta, gimana mengenai lahir baru? Ya, baik. Pada Amang Iskandar yang bertanya, kalau lahir baru itu normal, lalu new normal ini kembali ke normal. Memang benar bahwa new normal itu kembali ke normal, tapi normal yang bagaimana? Makanya saya katakan tadi reformasi. Kita tidak kembali seperti refrain. Lagu refrain itu kan kembali kepada sebuah tatanan yang sudah
terkondisi. Tetapi new normal atau pertobatan yang saya maksud di sini ialah bahwa kita menuju arah yang baru. Reformasi itu bukan berhenti pada formula yang sudah ditemukan, tetapi dia akan membaharui diri terus menerus. Pertobatan juga begitu. Hari ini kita bertobat, tetapi besok kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita akan bertobat lagi. Maka terus menerus ada pembaharuan diri. Jadi pertobatan yang saya katakan tadi, permanen, betul kita selamat, tetapi dalam arti ada pembaharuan, proses pembaharuan di dalamnya. Maka perubahan itu ada arahnya. Perubahan itu terjadi dari yang kurang baik kepada yang baik. Jadi misalnya di gereja kita sekarang, dulu ibadahnya rame-rame, sekarang akan berubah menjadi ibadah yang lebih tertata, tidak lagi rame-rame karena menjaga penularan virus. Nah dulu kita beribadah sembarangan, masuk salaman padahal tangan kita telah membawa banyak virus. Sekarang tidak lagi. Gereja harus menyediakan cuci tangan, hand sanitizer. Lalu tidak bersalaman lagi, tapi masuk ke gereja dengan sebuah suasana baru, cara baru. Nah ini perubahan-perubahan. Bukan berarti kembali kita ke normal life, kita kembali kepada cara gereja yang lama lagi. Tidak. Kita akan mulai hidup yang normal dengan formula yang baru. Nah itu. Jadi waktunya kapan? Tentu new normal life ini tidak mendadak, tetapi dia proses yang panjang. Merubah sikap yang salaman menjadi hanya misalnya istilah orang namaste atau wanakam, lagi proses yang baru, tapi harus melalui proses yang lama. Kita sudah 3 bulan tidak bersalaman misalnya. Lalu bulan berikutnya nanti kita sudah terbiasa dengan tanpa bersalaman bertemu. Ini sebuah proses. Nah, tentang terjadinya pun tidak tiba-tiba. Tetapi dia melalui proses demi proses. Ini ya untuk Amang Iskandar. Sehingga pertobatan itu memang permanen. Kita telah bertobat masuk surga misalnya, menerima Kristus masuk surga. Tetapi untuk menjadi hidup yang baru, butuh proses pembaharuan akal, pembaharuan itikad, dan pembaharuan budi. Demikian. Ada satu lagi tadi dari pertanyaannya. Bagaimana dengan ibadah anak-anak? Ya, apakah jadi, bisa disamakan? Ya, jadi ibadah anak-anak pun nanti akan mengalami perubahan. Nah, saya beberapa waktu yang lalu mengikuti sebuah seminar. Lalu dalam seminar itu ditemukan sebuah menurut Handi Irawan, ada 7 tantangan gereja nanti pasca COVID ini. Salah satu ialah sekolah minggu. Gereja tidak akan menangani sekolah minggu lagi dengan baik. Karena anak-anak tidak menemukan formula-formula atau bentuk-bentuk pelayanan gereja terhadap sekolah minggu yang lebih baru. Ini. Jadi nanti gereja tertantang untuk melayani sekolah minggu dengan formula-formula baru. Kalau kembali ke formula lama, anak-anak sekarang sudah banyak pilihan di live streaming atau di online, ibadah anak-anak online. Ini tantangan. Sehingga perubahan, kembali kepada perubahan, berarti nanti ibadah sekolah minggu pun harus ditata dengan formula baru. Itu. Jadi memang ada 7 tantangan gereja pasca COVID ini, termasuk juga nanti pengurangan atau perpindahan jemaat. Jemaat sekarang sudah secara sadar tidak sadar pindah. Karena dia mungkin gerejanya tidak membuat ibadah live streaming. Sehingga dia pindah kepada gereja yang membuat live streaming. Jemaat secara tidak sadar sudah pindah dari jemaat dia yang tidak memiliki live streaming. Nah ini tantangan kita nantinya. Jadi sama dengan sekolah minggu tadi, kalau gereja tidak membaharui pelayanan sekolah minggu, ya gereja kita pun nanti kehilangan sekolah minggu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dari Pendeta P. Lubis. Maaf, tadi ada pertanyaan di atas yang Itu jawab. Yang nomor 3. Bagaimana dari Inang Mercy Romayati, bagaimana Amang saat yang semakin banyak atau semakin bertambahnya jumlah pasien COVID-19, kita bisa menerapkan new normal ini? Silakan Amang. Baiklah, terima kasih dari Ibu Mercy Romayati. Ya, ini barangkali pertanyaan yang selalu menjadi pemikiran kita.
khususnya barangkali kita Medan dan Sumatera Utara. Seperti kita sebutkan tadi, new normal itu bisa kita lakukan kalau sudah ada terkendali penularan daripada virus COVID-19 ini. Dan perhitungannya itu dari tadi kita sebutkan R0 ataupun reproduction number. Dan itu bisa kita lakukan kalau reproduction number sudah 1 ataupun lebih kecil dari 1. Jadi untuk Medan maupun Sumatera Utara, kalau dari gugus COVID tadi kita masih di atas 1,5, di antara 1,5 sama 2. Jadi sebenarnya kita Medan dan Sumatera Utara barangkali untuk zona merah belum bisa melaksanakan new normal ini. Dan Bapak Gubernur kita juga menyatakan memang untuk Medan dan Sumatera Utara belum bisa dilaksanakan new normal karena patokannya dari R0 ataupun reproduction number tersebut. Lanjut Pak Mendoza, bagaimana? Ya, pertanyaan yang keempat dari Pendeta Pelubis STH. Pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana mensosialisasikan perilaku new normal yang baru ini supaya tidak menjadi ketakutan yang berlebihan bagi jemaat, baik untuk beraktivitas maupun beribadah. Apa kira-kira penekanan yang harus disampaikan dari sisi kesehatan dan dari sisi iman Kristen? Silakan dari Amang Pendeta dulu. Ya, tolong diturunkan lagi ke bawah tadi. Ya, yang pertanyaan Pendeta Lubis tadi. Ya, bagaimana cara mensosialisasikan perilaku normal new normal ini supaya tidak menjadi ketakutan? Memang ada banyak orang sekarang melihat bahwa jika nanti kembali beribadah normal, maka akan terjadi penyebaran virus baru atau terjadi tsunami baru dengan virus corona. Nah, supaya jangan terjadi ketakutan yang berlebihan bagi jemaat, mungkin perlu sosialisasi. Baik melalui Sintua, WEK, baik melalui media-media sosial, atau melalui Facebook, melalui WhatsApp, menjelaskan bahwa ketika nanti kita akan memulai sebuah peribadahan normal, maka peribadahan kita tidak lagi seperti peribadahan yang lama. Itulah tadi pertobatan itu, reformulasi itu, reformasi itu. Sehingga nanti mereka datang beribadah merasa nyaman karena mereka dijamin beribadah dengan baik. Tidak bersentuhan dengan orang lain. Lalu terjaga dari droplet misalnya karena ada masker. Atau mereka diberi keyakinan bahwa di gereja suasananya nyaman. Nah ini jadi jangan kita gambarkan bahwa new normal ini akan menemukan masalah baru atau terjadi tsunami virus. Tidak. Tapi dengan beribadah gaya baru atau reformulasi baru dalam beribadah kita, maka mereka bisa beribadah ke gereja. Ini saya kira, sehingga penekanannya ialah bagaimana kita mensosialisasikan, ini tugas kita. Maka saya katakan tadi, perubahan dari sebuah cara lama kepada sebuah cara baru, berarti kan butuh proses. Tidak serta-merta, bim salabim, enggak. Kita akan melakukan sebuah perubahan secara bersama melalui proses. Ini yang menjawab dari pertanyaan Amang Proses ini. Terima kasih. Dari segi sisi kesehatan Amang Prof, gimana supaya jangan menakutkan sosialisasi ini? Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, tentu yang paling penting kita semua harus ikut berpartisipasi. Menjaga diri masing-masing, jangan egois. Jadi artinya jangan kita gak mau pakai masker karena kita merasa sehat. Itu tentu sesuatu tindakan yang tidak sesuai seperti yang disampaikan oleh Bang Pendeta tadi. Jadi kita harus berpartisipasi semua, dan tentunya kalau kita semua berpartisipasi pasti akan bisa kita tekan tidak terjadi penularan dari COVID-19 tadi. Yang pantauannya sudah kita sebutkan tadi, ada secara statistik untuk menentukan apakah memang sudah aman atau tidak. Ya, mungkin masuk kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang nomor 5 dari Saudara Chris Harahap. Ini untuk Prof dan untuk ada 2 pertanyaan untuk Amang Pendeta. Yang pertama adalah untuk Prof. Pertanyaan adalah, apakah COVID-19 ini bisa disamakan dengan fenomena flu Spanyol? Jika iya, apakah tidak bisa belajar dari peristiwa tersebut? Jika tidak,
mengapa sulit untuk menemukan vaksinnya? Pertanyaan untuk Amang Pendeta, mengapa program New Normal ini dihubungkan dengan pertobatan? Apa tidak lebih baik dihubungkan dengan sikap orang beriman yang harus bijak menyikapi sesuatu yang terjadi? Mungkin untuk Amang Prof dulu sebagai jawaban. Terima kasih pada moderator, jadi Bapak atau Ibu Chris Harahap ya. Jadi tadi ditanyakan mengenai persamaan antara Spanish flu atau flu Spanyol dengan COVID-19. Jadi intinya flu Spanyol dan COVID-19 sama-sama menyebabkan pandemi. Artinya penyebaran ke seluruh dunia. Artinya itu sama-sama merupakan virus baru di mana semua orang belum punya antibodi karena dia masih baru. Jadi kalau dia penyakit-penyakit lain yang sudah punya antibodi, barangkali tidak akan menyembuhkan pandemi. Jadi secara umum peristiwanya sama, sama-sama menimbulkan pandemi. Tetapi virusnya berbeda. Jadi kalau Spanish flu ataupun virus Spanyol itu disebabkan oleh virus namanya H1N1. Sedangkan coronavirus itu berbeda, SARS-CoV virus. Jadi jenis virusnya berbeda, tapi sama-sama yang baru dan menyebabkan pandemi. Dan kalau kita lihat di Spanish flu, seperti sejarah, itu jauh lebih hebat lagi. Dan itu yang kita harapkan, jangan sampai begitu. Ini memang pelajaran kita mempelajari bagaimana dulu Spanish flu itu bisa menimbulkan kematian, menyebabkan kematian hampir 50 juta orang di seluruh dunia. Jadi, dan itu ada gelombang pandemik kedua, karena pada waktu zamannya Spanish flu pada tahun 1918 itu orang ya meninggalkan lockdown yang juga prinsipnya pencegahannya sama seperti COVID-19 sekarang ini. Pada waktu itu terjadi pembatasan ataupun pembatasan tadi dihilangkan, maka terjadilah peningkatan ataupun pandemik kedua lagi dan menimbulkan kematian yang lebih banyak lagi. Dan kita memang sudah belajar dari situ. Makanya ini yang kita upayakan, bagaimana kita mempelajari kejadian flu Spanyol tadi dengan COVID-19 dan sama-sama belum ada vaksinnya. Karena virus tadi seperti saya sebutkan, dia bentuknya sangat sederhana. Jadi karena sangat sederhana, gampang bermutasi. Jadi makanya sulit sekali untuk membuat vaksinnya. Sama dengan juga virus HIV. Dia gampang bermutasi, artinya berubah dari strain 1 ke strain 2. Dibuat antibodi atau vaksin untuk strain 1, muncul strain 2. Buat strain 2, muncul strain 3, dan seterusnya. Maka sangat sulit untuk membuat vaksinnya. Dan kita juga sekarang pertanyaan, apakah nanti bisa dapat vaksin atau tidak? Belum ada yang memastikan kita akan dapat vaksinnya. Jadi makanya sekali lagi, kita harus berdamai dengan virus tersebut. Nggak bisa kita tunggu vaksin ataupun obat. Karena obat dan vaksin yang kita harapkan itu belum tentu dapat. Dan ya barangkali yang perlu kita cermati juga, virus ini tambah lama sebetulnya kekuatannya tambah lama tambah lemah. Seperti Spanish flu itu H1N1, itu virus yang kita alami setiap hari sekarang. Tapi tidak ada orang mati lagi. Karena virus tadi pindah dari satu orang ke orang lain, dilawan orang ini pindah ke tempat lain, tambah lemah dia. Jadi kematiannya juga akan makin kurang dan juga kesakitannya ataupun keparahan penyakit tadi makin kurang. Sama seperti kita menghadapi flu sekarang ini. Itu sama sepertinya dengan Spanish flu yang 100 tahun yang lalu, ya, H1N1. Dan itu masih berada di sekitar kita dan kita sudah hidup familiar dengan flu. Semua kita pernah menderita flu, tapi ya belum ada orang yang ya kita dengar mati karena flu kalau hanya flu saja. Barangkali itu segera penjelasan, mudah-mudahanlah virus tadi tambah lama tambah lemah kalau misalnya vaksin maupun obat tadi tidak bisa kita temukan. Barangkali itu penjelasan saya. Ya, ya. Pak Pendeta. Ya, terima kasih buat Abang Pendeta Chris Pendoli Harahap dari Jakarta. Terima kasih atas kesediaannya ikut bersama kami dalam live streaming dalam berdamai dengan COVID. Benar bahwa tidak hanya reformasi atau pertobatan yang menjadi sikap iman orang percaya. Tapi dalam rangka membahas berdamai dengan COVID ini, saya angkat salah satu, yaitu bertobat. Nah, sikap bertobat itu berarti ada itikad untuk membaharui diri, berubah total, atau lahir baru,
atau minta pertolongan Tuhan. Saya ambil sikap iman itu di sana. Sehingga pertobatan kita tidaklah hanya berhenti pada atau mengalah pada COVID. Tetapi kita membaharui diri, membaharui persaudaraan kita, membaharui iman kita, membaharui gereja kita, peribadahan kita dalam rangka menjaga kesehatan kita, kesehatan iman kita. Nah, benar bahwa pertobatan itu merupakan salah satu dari iman Kristen. Tetapi ini kalau kita bahas semua nanti sikap orang Kristen tidak mungkin cukup waktu. Maka saya ambil contoh dari sisi pertobatan. Karena sisi pertobatan ini merupakan memiliki sebuah regulasi untuk menghadapi COVID. Jadi COVID itu adalah sebuah wabah yang menakutkan. Tetapi ketika kita menghadapi dengan iman, dengan cara pertobatan, maka kita bisa berdamai dengan COVID. Ini menarik. Karena tentu menghadapi COVID, walau kita tidak punya antivaksin sekarang, jangan takut menghadapi dia. Tetapi dengan iman, dengan cara apa? Membaharui kita, memformulasi baru kehidupan kita, memformulasi baru iman kita, cara bergereja kita, cara bersekutu kita. Ini sikap iman dalam rangka berdamai dengan COVID. Sampai kita menemukan vaksin yang tepat nanti untuk melawan COVID ini. Jadi ini mengapa dari metanoia itu saya angkat, atau pertobatan itu saya angkat dalam rangka kita berdamai dengan COVID. Masih ada cara iman lain mungkin yang kita gali lagi nanti selain pertobatan dalam rangka berdamai dengan COVID. Itu mungkin di sisi lain nanti kita akan bahas. Tapi dalam malam ini saya masih tekankan dari sisi pertobatannya saja, reformasi. Ini untuk Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pendeta Tuti Huta Barat. Ini khusus untuk Prof. Apa akibat terburuk bagi masyarakat jika tidak bersedia memasuki new normal? Ya, Inang Pendeta di sini juga sebetulnya. Jadi untuk yang masyarakat yang tidak bersedia mengikuti new normal, berarti dia harus dikarantina terus. Apakah sanggup dia hidup di rumah terus? Tidak keluar, tidak menjalankan kegiatan ekonominya, tidak menjalankan aktivitasnya di luar rumah. Karena kita kalau kita mau tidak ikut new normal, berarti kita menunggu vaksin dan obat. Seperti yang disebutkan tadi, vaksin dan obat tadi belum tentu bisa dapat. Banyak negara paling kali sudah bisa bikin vaksin katanya. Tetapi untuk bisa, kalaupun dapat, tidak secepat itu. Dalam pengalaman paling sedikit ya, 2 tahun baru bisa diterapkan kepada manusia. Karena proses pembuatannya tadi, juga proses bagaimana memberikannya, dosisnya dan seterusnya itu, bagaimana dia bisa diterapkan kepada manusia, perlu jangka waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita gak mau new normal, berarti kita di rumah saja lah, tunggulah sampai dapat vaksin sama obatnya. Kapan dapatnya itu? Nah, itu tadi yang kita sebutkan, yang belum pasti. Jadi makanya hiduplah kita bersama COVID dan bernamai dengan COVID. Kita tidak tertular, tetapi juga virus COVID tadi tidak membahayakan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Prof. Melihat waktu, kita akan kasih 3 pertanyaan lagi. Jadi dari 3 pertanyaan ini, yang pertama adalah dari Ibu Rosmina Pane. Ini untuk Prof juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk menjaga imun tubuh menjadi lebih baik? Jadi apa saja sebaiknya yang dikonsumsi untuk menambah imun tubuh kita? Silakan Prof. Baik, terima kasih Ibu Rosmina Pane. Jadi prinsipnya menjaga imunitas itu sebenarnya bagaimana kita menjaga tubuh kita supaya terbentuk antibodi. Salah satu yang bisa meningkatkan imunitas itu adalah makanan-makanan yang mengandung oksidan. Itu buah-buahan, makanan-makanan atau buah-buahan berwarna, dan juga tentu harus cukup istirahat. Kemudian juga jangan stres. Stres itu adalah menurunkan juga imunitas kita. Jadi kita jangan stres terhadap COVID-19. Yang penting kita waspada dan berdoa. Barangkali itu prinsipnya menjaga imunitas tadi. Kalau bahan-bahan yang kita gunakan supaya meningkatkan imunitas tadi, yaitu barangkali sudah bisa kita lihat di berbagai macam media.
ya yang populer sekarang misalnya jahe merah, ada alpukat, ya semuanya itu memang intinya meningkatkan oksidan, antioksidan, dan juga tentunya akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Barangkali itu yang secara ringkas bisa saya sampaikan. Silakan Pak Pendeta. Ya, ini ini Raya Lumban Raja ya, yang mempertanyakan adalah apa yang dilakukan oleh GKPA untuk pertumbuhan iman anggota jemaatnya dalam pelayanan secara kategorial dalam situasi new normal untuk pemutusan rantai COVID-19 tersebut. Jadi GKPA yang lakukan. Ya, terima kasih Inang Lumban Raja yang setia menonton dan mengikuti acara ini dari rumah. Kiranya melalui diskusi kita ini akan terjadi sebuah pembaharuan. Dari hasil penelitian yang saya katakan tadi oleh Hadi Irawan tadi, jemaat dampak negatif dari pandemi COVID pasca pandemi COVID-19 ini ialah jemaat merasa tidak ada engagement dari pendeta atau gembala. Artinya jemaat sekarang sudah merasa tidak ada lagi kontak batin dengan pendeta karena sudah jauh jaraknya. Ini akibatnya para pelayanan kategorial, baik pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak lagi merasa sebuah keterikatan batin dengan gembalanya, dengan pendetanya. Nah, pertanyaan ini bagus, bagaimana caranya supaya pelayanan GKPA secara kategorial dalam new normal life berjalan? Bagaimana caranya? Tentu akan ada cara baru. Nah, gereja-gereja sekarang sudah melakukan pelayanan melalui Zoom atau Google Meeting, PA wanita dengan Google Meeting atau Zoom, atau pakai online direkam khotbahnya dikirim kepada setiap ibu-ibu atau bapak-bapak atau pemuda, sehingga mereka tidak merasa terputus dengan pendetanya, dengan gembalanya, dengan gerejanya, sehingga merasa tetap ditolong, dituntun, dipimpin oleh gereja melalui pendeta, karena ada sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh gereja melalui Google Zoom, misalnya Google Meeting atau Zoom, dan ibadah online kategorial tadi. Jadi ini akan ada, saya katakan tadi, reformasi itu akan terjadi dengan cara pelayanan yang baru. Demikian mungkin jawaban saya kepada Inang Lumban Raja, sehingga nanti ya ke depan dalam rangka new normal life dalam bergereja kita akan lakukan. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan terakhir dari pemirsa kita, dari Asiando 60. Ini untuk Prof. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya new normal relevan untuk kehidupan yang ada saat ini ketika disandingkan dengan ekonomi mikro yang ada, contohnya seperti tukang beca, ojek online, dan yang lain. Jadi apakah memang relevan untuk kehidupan kita sekarang? Jadi kalau menurut kita, ya seperti disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, ya memang harus kita masuk ke dalam new normal ini. Jadi bukan hanya ekonomi mikro yang berdampak saat ini, mikro dan makro juga semuanya berdampak. Dan tentunya kita nggak bisa lagi hidup seperti sekarang ini, menjaga aktivitas kita, jangan keluar, jangan melakukan kegiatan, tentunya semua nanti akan kolaps, baik pemerintah maupun kita sendiri. Jadi makanya kita yang paling relevan ya tentu new normal saat ini. Nggak bisa kita menunggu obat dan vaksin, nggak mungkin kita tahu kapan itu akan berakhir. Yang penting bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan secara baik sehingga tidak akan berdampak kepada diri kita maupun kepada orang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, itulah tadi pemirsa interaktif kita, jadi dari pemirsa dan dari narasumber. Jadi untuk supaya lebih kita pahami, kita minta dulu dari para pembicara kita untuk memberikan resume singkat dari masing-masing sesi kesehatan dan dari sesi iman dan Alkitab. Untuk Prof, silakan Prof untuk resumenya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator. Jadi sebagai statement terakhir, new normal tadi memang harus kita ikuti. Tetapi yang paling penting, semua kita harus ikut berperan serta di dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, bisa kita
produktif lagi dan tanpa harus dihantui oleh COVID-19. Jagalah kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan. Barangkali itu dari saya, Pak Moderator. Ya, terima kasih untuk Prof. Sarumpait. Dari Amang Pendeta, silakan Amang. Ya, berdamai dengan COVID menuju new normal life adalah sebuah proses. Nah, sama seperti bertobat itu merupakan sebuah proses keberimanan yang panjang. Saya tidak berani mengatakan saya sudah bertobat lalu pasti masuk surga sekarang. Tidak, karena besok bisa saya jatuh dalam dosa. Nah, dengan demikian, sebuah proses baru, hidup baru adalah menjadi tujuan kita dalam rangka kehidupan bergereja baru. Jadi proses new normal life dalam gereja adalah sebuah proses panjang menuju kehidupan bergereja yang baru. Saya yakin GKPA mampu, karena GKPA dalam visinya menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan, pasti akan bisa menjadi gereja yang baru, mereformasi diri menuju tatanan kehidupan baru. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Amang Pendeta. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, yang menjadi kesimpulan kita malam ini adalah mari kita laksanakan penerapan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun kita harus menghadapi pandemi ini agar kehidupan kita bisa lebih baik. Kita harus saling membantu, kita harus saling bekerja sama di seluruh lapisan masyarakat. Dan iman kita harus perkuat bahwa tadi sudah dikatakan kegiatan kategorial, kegiatan peribadatan mungkin tidak akan sama dengan yang lalu-lalu. Tapi dengan new normal ini, kita tidak akan mengurangi keimanan kita. Pemirsa yang terkasih, ini adalah topik yang sangat menarik. Mungkin nanti ada di session-session berikutnya topik yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana new normal ini tatanannya terhadap budaya kita. Ini mungkin yang sering ditanyakan orang. Jadi pemirsa, mungkin di tahap selanjutnya kita akan bicara mengenai budaya, mengenai new normal ini. Jadi akhirnya pemirsa yang terkasih di manapun berada, kita berharap wabah ini segera berlalu. Dan semoga kita dapat menjalankan new normal dengan baik dan benar. Karena hanya dengan baik saja mungkin kita tidak akan bisa berdamai dengan new normal. Tapi kita harus melakukannya dengan benar. Mari kita hidup bersama dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat dalam iman percaya kita dan tetap jaga kesehatan. Saya Situa Sanggam Siombing berserta seluruh tim panitia mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.